aku jelasin lagi. Untuk giveaway yang diundi ada beberapa syarat, yaitu yang pertama sudah subscribe channel Putri Isti dan Putri Chan, dan sudah follow semua sosmedku, follow Instagram dan follow TikTokku. Oke, untuk Instagram yaitu YT Putri Isti, dan untuk TikTok yaitu @PutriIsti. Dan yang kedua caranya adalah tulis komentar sebanyak-banyaknya dengan cara hashtag giveaway putri spasi nama Instagrammu. Jadi tulisannya harus sesuai cara yang di atas. Jika tidak sesuai maka akan saya undi ulang. Untuk yang ketiga, nonton videonya sampai selesai dong teman-teman, ikutin alur ceritanya. Yang keempat, pemenang akan diumumkan saat tayang perdana. Jadi besok saat giveaway tayang perdana akan saya umumkan dan akan dihubungi lewat Instagram, dan nanti ku juga akan minta bukti-bukti bahwa pemenang itu sudah subscribe dan sudah follow sosmedku. Oke, jika nggak subscribe dan follow IG-ku berarti nanti akan diundi ulang ya teman-teman. Oke, di sini ada dua pemenang, yaitu akan mendapatkan voucher Google Play 50.000 untuk masing-masing pemenang. Jadi ada dua pemenang ya teman-teman. Jadi sambil nonton videonya, ayo langsung komentar ya teman-teman, komentar sebanyak-banyaknya dengan cara yang tadi, hashtag giveaway putri spasi nama Instagram. Bagi teman-teman yang belum punya Instagram, silahkan besok bisa ikut giveaway yang tayang perdana ya teman-teman. Siapa cepat dia yang dapat. Oke, dan sekarang ayo kita menonton drama Putri dan Elsa. Bubur kacang hijau sangatlah bergizi, dibuat di dalam kuali besar. Nah, sebentar lagi bubur kacang hijaunya mateng nih. Putri pasti suka nih bubur kacang hijaunya, sekarang jadi favoritnya si Putri loh. Putri, sini buburnya sudah mateng ini loh. Aduh, dari tadi nyapu di sini nggak bersih-bersih. Aduh, ini kertasnya kenapa keluar terus, Mommy? Ini gimana nih, Mommy? Ada apa sih itu kok ribut-ribut ya? Si Putri kan lagi nyapu, tapi kok ribut-ribut? Lagi ngapain tuh anak? Pasti nggak beres nih. Putri, ini loh, makan burjo dulu sini. Aduh, Mommy bantuin sini loh. Ada apa sih? Suruh nyapu aja ribut-ribut terus, ada apa? Ini loh Mommy, dari tadi tuh Putri udah nyapu di sini nggak bersih-bersih. Ini kertasnya keluar terus ini loh. Ah, gimana sih? Ya ampun, gitu aja marah-marah. Kalau nggak mau keluar kertasnya, itu baterainya dilepas dulu Putri. Jadi nanti kertasnya nggak bertebaran kayak gitu. Oh gitu ya Mommy, ternyata itu pakai baterai ya. Ya udah, ntar Mommy yang lepasin baterainya ya. Iya, ntar Mommy yang lepasin nih Putri nih. Mommy mau ngomong nih Putri. Nah, ruangan ini kan jarang dipakai toh Putri. Nah, Mommy minta tolong, tolong pindahin salonnya Mommy tuh dari rumah yang dulu pindah ke rumah ini. Gimana Putri, kamu bisa nggak? Mommy capek kalau harus bolak-balik ke rumah yang dulu itu, sedangkan kamu pengennya di rumah ini yang besar. Hayo, kamu harus tanggung jawab, harus mau pindahin salonnya Mommy ke sini. Oke, tak tunggu ya Putri. Ya udah, tak tinggal dulu. Pokoknya nanti harus beres. Waduh, si Mommy asal pergi aja. Ya udah deh, ntar ku pindahin nih salonnya Mommy ke sini. Biar Mommy nggak capek lagi bolak-balik ke rumah yang lama. Kayaknya selain salon, ku punya ide nih. Mau ku tambahin tempat baru, tempat untuk spa. Wah, pasti si Mommy seneng banget nih. Ku akan sulap sekarang. Bim salabim. Nah, sekarang sudah jadi deh salonnya Mommy. Nah, di sini
kursi di sini untuk ruang tunggu nih. Wah, banyak banget kan kursinya. Nah, ini adalah tempat untuk keramas. Itu peralatan keramasnya. Dan ini adalah salonnya untuk potong rambut. Oke, dan ini dia tempat yang barunya nih. Ini tempat untuk spa dan juga facial. Ada juga tempat untuk berendam coklat nih di sini. Nah, ini sudah kutambahin ruangan salonnya. Semoga Mommy suka dengan salon ini. Nah, sekarang saatnya main deh, Juminten. Ayo main. Ada apa sih, Putri? Ganggu aja lagi tidur. Ayo main dong, masa di kandang terus. Ada si Elsa Tundin. Aduh, main sama Elsa lagi. Ya nggak apa-apa tuh, kan kamu jadi ketemu sama si Andin. Hai Elsa, lagi ngapain lo? Lagi santuy aja. Bingung mau ngapain, kalau lo mau ngapain Putri? Mau jalan lagi tuh, mau dibotakin lagi tuh rambutnya. Nih, ku mau bangunin pet yang lagi tidur tuh Elsa. Yuk ikutin ku yuk, bangunin pet itu yuk Elsa. Gak mau ah Putri, kemarin gue udah bangunin pet, malah gue dimarahin. Aduh, udah kapok deh. Kok bisa bangunin pet dimarahin? Nih, lihat nih, pasti gak marah. Ku beberapa kali bangunin pet juga gak marah Elsa nih. Kamu salah kali banguninnya. Ayo Elsa kesini, pasti gak marah. Ya udah, coba lu duluan Putri. Ku gak percaya deh kalau pet itu gak marah, pasti marah. Ya udah nih liatku, mau bangunin pet ini. Coba tebak, marah gak nih petnya? Pasti gak bakalan marah. Oke, kita lihat aja. Ayo bangun, ayo bangun, ayo, 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 ayo bangun. Sudah siang, ayo bangun, ayo, 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 ayo bangun. Sama-sama. Wah, kamu cantik banget ya. Warnanya sama tuh seperti Andin. Nih, Andin lucu banget nih. Ini kayaknya rusa deh. Wah, lucu banget. Nah, gitu dong, bangun. Nah, gitu Elsa. Kalau bangunin yang pelan-pelan dikasih lagu, jadi gak marah deh yang dibangunin. Kok gue jadi penasaran ya? Yuk Andin, kita cari pet yang lagi tidur. Ku bakal bangunin nih, kira-kira marah gak ya? Nah, itu dia Andin. Tuh, ada pet yang lagi tidur. Yuk Din, kita bangunin.